Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tukatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idan, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dukhlu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idan, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Fitri yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan alhamdulillah telah kita tuntaskan. Puasa, tarawih, witir, iktikaf, tadarus, bayar zakat, zakat harta dan zakat fitrah telah kita tuntaskan. Ramadan ini andai saya sekolah, dia adalah ujian akhir bagi anak sekolah. Seperti layaknya ujian, ada yang lulus ranking 1, ranking 2, ranking 3. Ada juga yang sekedar lulus, tapi tidak sedikit yang tidak lulus. Dan ciri-ciri orang yang lulus itu, kita yang ada di depan dan saf pertama karena senang menyambut Idul Fitri. Dan ciri-ciri orang yang tidak lulus, tidak dapat ijazah, mereka yang pulang lebih dulu. Itu tidak dapat ijazah, maka dia cepat pulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu Sawal sama hari ini naik ke atas mimbar ingin menyampaikan khutbah Idul Fitri. Melemak khutbah Nabi tak. Ketika naik ke atas mimbar seperti mimbar ini, beliau menaiki 3 langkah. Ketika langkah pertama naik ke tangga, Nabi mengucapkan amin. Langkah kedua Nabi lagi mengucapkan amin. Langkah ketiga Nabi lagi mengucapkan amin. Selesai khutbah, kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami tadi mendengar Anda mengucapkan amin 3 kali dan tidak biasanya seperti itu. Nabi kemudian menjelaskan, tadi itu datang malaikat Jibril berbisik kepadaku, berdoa kepada Allah berkaitan dengan Ramadan kita. Jibril berdoa, saya mengaminkan. Bayangkan saudaraku, malaikat Jibril, malaikat semulia-mulia malaikat, panglimanya malaikat berdoa, lalu diaminkan oleh panglimanya para nabi dan rasul, semulia-mulia nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti doa itu dikabulkan. Apa doanya malaikat Jibril? Ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah Ramadannya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Saudaraku, biar puasamu baik, tahajudmu tiap malam, kau tadarus 2 kali khatam,
tapi kau teteskan air mata orang tuamu. Mu pediki hati natomatuamu. Kau sakiti hati orang tuamu. Demi Allah, puasamu tidak ada guna. Puasamu tidak ada akan sampai kepada Allah. Maka saudaraku yang masih hidup orang tuanya, bersyukur kalian kepada Allah. Muliakan orang tuamu. Berikan hartamu yang terbaik untuk orang tuamu. Jangan kau pernah hitung-hitung untuk orang tuamu. Karena kita bisa seperti ini, jasa dari orang tua kita. Maka Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ada orang baik agamanya, bagus ibadahnya, tapi dia meneteskan air mata orang tuanya, dia mengecewakan orang tuanya. Apa kata Nabi? Anak itu jangankan masuk surga, baunya surga dia tidak akan dapat. Bersyukur kita yang masih hidup orang tuanya, meskipun sakit, meskipun menderita orang tua kita, lalu kita merawatnya bertahun-tahun. Ketahuilah, orang tua yang dirawat itu, Allah tersenyum kepadamu karena engkau merawat orang tuamu. Tidak semua anak diberikan kesempatan untuk merawat orang tuanya. Umar bin Khattab pernah bertanya, ya Rasulullah, saya tahu tidak mungkin saya melihat wajahnya Allah di dunia. Saya tahu tidak mungkin saya bisa melihat Allah di muka bumi ini. Tapi saya mau ingin bagaimana supaya Allah tersenyum kepadaku. Maka Nabi menjawab, buatlah ibu bapakmu tersenyum, maka Allah pasti tersenyum kepadamu. Saudaraku, peluang lebaran ini, buat ibu bapakmu tersenyum, kasih yang hadiah yang terbaik, hibur dia, buatlah kalian dia bertemu kepadamu, maka Allah pasti tersenyum kepadamu. Adik-adikku para remaja, selesai biasa lebaran, kalian buka baju, kalian buka serban, kalian buka sarung, tapi kalian pergi tempat hiburan. Memang ada dosamu di tempat hiburan. Datanglah kepada orang tuamu, cium kakinya, jangan lepas tangannya sebelum dia katakan, wak dampangan nak, saya maafkan kamu. Dan kemuliaan orang tua itu luar biasa. Kita belum minta maaf, belum jabat tangan, apa kata orang tua kita? Nak, tidak ada dosamu nak. Meskipun ada dosamu, aku telah memaafkan kau lahir dan batin. Saudaraku, banyak orang dalam rontauan seperti kita ini yang ada di batu licin, ingin mencium ibu bapaknya, ingin mencium tangan ibu bapaknya, tapi ibu bapaknya ada di Jawa, dia tidak kembali kampung karena uangnya terbatas. Maka saudaraku yang ada orang tuanya di tempat ini, kembalilah kalian, buat orang tuamu tersenyum, maka Allah pasti tersenyum kepadamu. Dengar firman Allah, imma yabluganna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uff wala tanharhuma wa kul lahuma qaulan karima. Apabila kedua orang tuamu sudah lanjut usia, dalam pemeliharaanmu, matoani tomatoammu, de nanulle kasih murusu alena, dan ini tinggal di rumahmu, jangan kau berkata ah kepadanya, jangan kau teteskan air matanya. Ayat ini kemudian diterjemahkan, ditafsirkan oleh para ulama. Kalau kalian bangun masjid, boleh transfer duitnya dan tidak mengurangi pahalanya. Kalau kalian ingin menyumbang fakir miskin, boleh kirim pakai sopirmu. Tapi jika kalian ingin berbuat baik kepada orang tuamu, jangan kau kirim pakai orang lain. Jangan kau suruh orang tua orang lain. Tanganmu dan tangannya orang tuamu datang kamu bawakan. Begitu cara ayat ini memuliakan orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagaimana buat kita yang sudah wafat orang tuanya? Ustaz, saya dulu nakal. Saya dulu sering mengecewakan orang tua saya. Sekarang saya sudah hijrah, saya sudah bertobat. Tapi orang tua saya sudah tidak ada, Ustaz. Sudah ada di alam kubur. Agama mengajarkan bagi mereka yang sudah wafat orang tuanya. Satu, doakan orang tuamu. Doakan bagaimana? Tidak harus Ustaz yang doakan kamu. Tidak harus Pak Imam yang doakan untuk orang tua. Lebih baik kalian yang langsung doakan. Selesai nanti Idul Fitri, kalian ingin mendoakan orang tua, silakan langsung. Tidak harus ada ayam, tidak harus ada soko, tidak harus ada nasi. Kalian duduk menghadap kiblat selesai ini, doakan orang tuamu. Dan tidak harus melalui dasat latif, tidak harus melalui ulama, tidak harus melalui habaib. Doakan langsung, karena doa paling baik untuk orang tuanya dari bibir anaknya. Dasat latif doakan orang tuamu, belum tentu pernah kenal baik. Maka doakan. Apa doanya Ustaz? Tidak harus kau bahasa Arab. Puang, tak dampangi dosana tomatuaku. Ya Allah, ampuni dosa orang tuaku. Terima amal ibadahnya.
lipat gandakan segala kebaikannya, lapangkan alam kuburnya, jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Tapi ingat, saudaraku para ahwat, ini makun raye perempuan, kalau pergi siara kubur, tak usah kau pergi siara kubur kalau kelihatan auratmu. Tidak usah kalian pergi siara kubur kalau kau tidak mampu menutup auratmu dan pakai jilbab. Kalau kau pergi siara kubur tidak tutup auratmu, disiksa orang tuamu di kubur. Seolah-olah malaikat berkata, "Hei, lihat kau itu anak gadismu. Datang melihat kamu, dia pertontonkan auratnya. Untuk apa kalian bawa bunga? Untuk apa kalian bawa pandan? Kalau kau tidak datang dengan doa, apalagi sampai kau perlihatkan auratmu." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Yang kedua, kalau wafat orang tua, setelah doakan, sedekah kaki. "Ustaz, saya mau orang tuaku terang kuburnya." Kirimi pembeli lampu di masjid. "Ustaz, saya mau orang tuaku supaya ada AC di kuburnya." Kirimi pembeli AC di masjid. Insya Allah sudah ada di situ. Bapak yang sudah ada duit di kantong, niatkan pulang nanti ini berbagi supaya orang tua terang kuburnya. Allahu Akbar. Yang ketiga, cara berbuat baik kepada orang tua sudah meninggal adalah mengunjungi karib kerabatnya. Sudah datang orang tua, masih ada paman kita, masih ada acil kita, datangi mereka. Jangan acil kita yang datang, jangan paman kita yang datang, kita yang datangi paman kita. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Paman saya miskin, paman saya tidak ada sekolahnya. Jangan lihat itu semua, tapi agama mengajarkan anak yang datangi saudara bapaknya atau saudara ibunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Yang kedua, orang yang didoakan tidak diterima amal ibadah Ramadannya, lalu malaikat Jibril lagi berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah Ramadannya muslim yang tidak mau memaafkan sesamanya muslim." Saudaraku, pilkada, pilcalek, pilpres kadangkala membuat kita pecah persaudaraan. Itu keliru dan salah. Orang sudah jadi wali kota, orang sudah jadi bupati, orang sudah jadi presiden, orang sudah jadi caleg anggota DPR, kalian bertetangga masih musuhan, apa yang kalian dapat? Boleh kalian berpecah, boleh kalian berbeda pilihan, boleh kalian berbeda caleg, berbeda partai, berbeda calon gubernur, silakan. Tapi ajak tasi salah-salah, jangan bercerai-berai. Orang yang memutuskan tali persaudaraan, biar puasanya lengkap, tarawehnya tidak ada putus, zakat sedekahnya baik, 30 malam tiap malam tahajud, tapi dia memutuskan tali persaudaraan. Depan rumahnya bermusuh gara-gara parkir, sebelah rumahnya bermusuh gara-gara taman, sebelah kirinya bermusuh gara-gara got, belakang rumahnya bermusuh gara-gara binatang ternaknya. Dengar ancaman Nabi. "Atadruna manil muflis?" Tahu enggak kamu pendusta agama? Tahu enggak kamu orang yang bangkrut di akhirat kelak? Bangkero imato ku akhirat. Pailit dia di akhirat nanti. Siapa mereka? Jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Maka ikhwanul muslimin, saudara-saudaraku orang Islam, saudara-saudaraku ibu bapak yang hadir di tempat ini, kalau ada yang bermusuhan, kemarin gara-gara tanah, kemarin gara-gara warisan, kemarin gara-gara pilkada, selesai ini. Datangi, jabat tangannya, salawat kepada Nabi, "Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad." Jabat erat tangannya, sampaikan kepadanya, "Maafkan saya. Saya hilaf, saya keliru, saya mohon maaf lahir dan batin." Selesai itu, kalau berkaitan dengan barang, kembalikan barangnya orang. Selama barang itu tidak kau kembalikan, selama itu barang itu doamu tidak, permaafanmu tidak diterima. Bapak-bapak yang pernah menyakiti hati istri, minta maaf dan sebut dosamu. "Ustaz, bagaimana kalau kita pernah selingkuh?" Tidak usah, karena pasti lebih kacau masalahmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Yang ketiga, yang didoakan oleh Nabi agar tidak diterima amal ibadah Ramadannya, "Ya Allah,
janganlah engkau terima amal ibadah Ramadannya istri yang durhaka kepada suaminya. Kenapa Nabi menekankan istri yang durhaka kepada suami? Nabi tidak menekankan suami yang durhaka kepada istrinya. Karena kita suami menanggung tanggung jawab dunia sampai akhirat. Ibu-ibu yang ada di atas dan di belakang, dengar baik-baik. Kami ini laki-laki menanggung dosa ibu. Suaminya imam, suaminya penghafal Quran, suaminya mubalik, tapi istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tidak puasa Ramadan, istrinya tidak sholat. Nanti di akhirat Allah mencari, mana ini suaminya? Kegelak kenaiye, mana suaminya? Kenapa istrinya begini? Maka suaminya diseret, kau temani istrimu, ku anfusakum wa ahlikum nar. Itu di akhirat. Dunia, dengar ini ibu-ibu, malu seorang suami kalau istrinya pulang kampung, baju tahun lalu lebarannya masih itu tahun ini. Malu kita sebagai suami kalau kita sudah punya anak tapi masih ngontrak-ngontrak. Kita tanggung rasa malu di dunia. Mana pernah istri berpikir malu kalau suaminya tidak pakai cincin? Dunia kita tanggung. Berapa banyak seorang suami cari muka, membanting harga dirinya, datang ke bank, minjam uang, kredit. Untuk apa? Supaya anak istri bahagia di rumah. Berapa banyak suami tidak tidur tengah malam. Untuk apa? Memikirkan perusahaan, bagaimana supaya perusahaan bisa langgeng. Berapa banyak suami jadi tukang gojek, jadi sopir, macet mobilnya, dan dia tidak telpon istrinya. Macet mobil, kempes ban mobil, dia tidak telpon. Kenapa? Supaya penderitaan suaminya, dia tidak rasakan penderitaan oleh istri. Itulah sebabnya kenapa orang yang durhaka, istri yang durhaka kepada suaminya, didoakan oleh Nabi, agar oleh Jibril, agar tidak diterima amal ibadah Ramadannya, dan Nabi mengaminkannya. Ada jamaah yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau suami yang durhaka sama istri? Tidak dijelaskan dalam hadis ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Kalau ibu-ibu tidak senang sama suami, bukan dengan memakinya, bukan dengan menghinanya, bukan dengan menceritakan kejelekannya, tapi jalannya, kamu pisah baik-baik, bukan menghinanya. Ada 4 golongan orang yang didoakan oleh Nabi menjadi bahan bakar api neraka, menjadi bahan bakarnya api neraka. 4 jenis perempuan, satu di antaranya adalah istri yang suka berkata kasar kepada suaminya, istri yang suka memaki suaminya. Maka ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, selesai lebaran ini, jangan dulu kau ke tetanggamu, jangan dulu kau kepada suaminya orang, jangan dulu kepada bosmu, tapi datang kepada suamimu, minta maaf. Bapak-bapak juga, jadilah suami yang baik. Karena bagaimana istri kita mau baik kalau kita sendiri tidak bisa menjadi teladan? Selalu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang doa di dalamnya satu di antaranya, ya Allah, berikan kami keselamatan, kebahagiaan di dunia. Dan kebahagiaan di dunia itu ada 4 unsur kata para ulama. Yang pertama, punya suami yang baik, punya istri yang baik. Kita bisa bahagia, kita bisa dakwah karena kita punya istri yang baik. Berbahagia bapak-bapak yang punya istri yang baik. Saya bisa ceramah seperti ini karena punya istri yang baik. Bayangkan kalau saya mau ceramah di atas mobil, tiba-tiba istri saya WhatsApp, Ustaz, kesetrum anakmu. Mana bisa lagi saya ceramah? Maka itulah fungsinya istri, membuat suami keluar cari nafkah, membuat hati suami tenteram. Jangan malah begitu suami keluar, kita WhatsApp dengan kalimat yang tidak enak, kita kirimi pesan-pesan yang tidak nyaman dibaca. Kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan, sampaikan secara langsung setelah ada suamimu di rumah, supaya dia bisa tenang, fokus bekerja cari nafkah ketika dia ada di luar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Yang kedua, unsur fid dunya hasanah, punya anak yang soleh dan soleha. Percaya saudara-saudaraku,
ketika kita wafat, pergi bapak siarah kubur, siapa yang doakan kita? Ibu-ibu nih yang ada di atas dan belakang. Begitu ibu meninggal, siapa yang doakan ibu? Suami? Tidak, dia kawin lagi. Siapa yang doakan kita? Anak. Bagaimana anak kita mau doakan kalau dia tidak pernah diajarkan agama? Lihat anak-anak kita sekarang. Lihat anak kita sekarang nanti kalau siarah kubur. Dia cuma datang ke siarah kubur lalu dia tahu OTW siarah kubur. Sampai di kubur, dia foto lagi dirinya pegang batu nisan. Kuburan nenek saya. Dia tidak ada berdoa. Maka begitu gambaran kita nanti. Ketika konik kiburwe'e, bapak ibu sudah dikubur, yang doakan kita anak. Kalau anak tidak dididik dengan baik, jangan harap dia akan doakan kita. Dan saudaraku, dikubur bukan 1 tahun, bukan 10 tahun. Bapak pergi merantau ke Jawa, orang Jawa merantau ke Batu Licin, kada nyaman, bulik ikam ke kampung. Tapi kalau sudah masuk dikubur, ada yang bulik. Kada enak dikubur, bulik ulun, kada ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Maka alangkah bahagianya orang tua di kuburnya sudah jadi tulang belulang, tapi anaknya setiap 5 waktu di sujud terakhirnya selalu berdoa, Allahumma gfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Bagaimana ada kita menjadi soleh dan soleha? Tidak usah cemaskan soal kantongnya, tidak usah cemaskan soal isi perutnya, cemaskan akhlak dan agamanya. Dan salah satu cara agar anakmu soleh dan tidak keras hati, tidak kepala batu, jangan kau kasih makan uang haram. Bapak boleh bisnis di luar, tapi hati-hati membawa uang pulang ke rumah, karena itu akan menjadi darah daging anak dan keturunan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Yang keempat, yang disebut fid dunya hasanah, yang ketiga, yaitu punya teman yang baik. Teman yang baik bukan tinggi pangkatnya, teman yang baik yang bisa menunjukkan kamu ini baik, ini salah. Itulah teman yang baik. Bagaimana ciri-ciri teman yang baik? Masuk waktu sholat, dia ingatkan kita. Masuk waktu sholat, dia ajak kita sholat. Itulah teman yang baik. Mana lagi teman yang baik? Mereka yang akan hadir ketika susah dan dia akan hadir ketika kita senang. Allahu Akbar. Dan yang keempat, fid dunya hasanah itu adalah punya harta yang berkah. Harta yang berkah itu bukan jumlahnya banyak, tapi berapa banyak harta kita bisa dinikmati oleh orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Sidang jamaah Aidil Fitri yang saya muliakan, pada akhirnya mari kita pelihara amal kita selama bulan suci Ramadan ini. Kalau kita terlibat anak yang durhaka sama orang tua, putus silaturahmi, kemudian kita termasuk istri yang durhaka kepada suami, wala ta'asu min rauhillah, jangan kau putus asa. Mari mohon ampun kepada Allah lalu bermaaf-maafan kepada sesama manusia. Inilah tujuan salah satu dihadirkannya ceramah dan Aidil Fitri, berkumpul kita di satu tempat ini supaya apa? Selesai Aidil Fitri kita saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim siyamana wa siyamakum. Demikian, semoga ada manfaat. Barakallahu li wa lakum wa izzil mu'minin, innahu huwal ghafurur rahim. Ulama, kalau kalian bangun masjid boleh transfer duitnya dan tidak mengurangi pahalanya. Kalau kalian ingin menyumbang fakir miskin, boleh kirim pakai sopirmu. Tapi jika kalian ingin berbuat baik kepada orang tuamu, jangan kau kirim pakai orang lain. Jangan kau suruh orang tua orang lain. Tanganmu dan tangannya orang tuamu datang kamu bawakan. Begitu cara ayat ini memuliakan orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Bagaimana buat kita yang sudah wafat orang tuanya? Ustaz, saya dulu nakal, saya dulu sering mengecewakan orang tua saya. Sekarang saya sudah hijrah, saya sudah bertobat, tapi orang tua saya sudah tidak ada, Ustaz. Sudah ada di alam kubur. Agama mengajarkan bagi mereka yang sudah wafat orang tuanya, satu, doakan orang tuamu. Doakan bagaimana? Tidak harus Ustaz yang doakan kamu.
Tidak harus Pak Imam yang doakan untuk orang tua. Lebih baik kalian yang langsung doakan. Selesai nanti Idul Fitri, kalian ingin mendoakan orang tua, silakan langsung. Tidak harus ada ayam, tidak harus ada soko, tidak harus ada nasi. Kalian duduk menghadap kiblat selesai ini, doakan orang tuamu. Dan tidak harus melalui Dasat Latif, tidak harus melalui ulama, tidak harus melalui habaib. Doakan langsung, karena doa paling baik untuk orang tuanya dari bibir anaknya. Dasat Latif, doakan orang tuamu, belum tentu pernah kenal baik. Maka doakan. Apa doanya Ustaz? Tidak harus kau bahasa Arab. Puang, tak dampangi dosana tomatuaku. Ya Allah, ampuni dosa orang tuaku. Terima amal ibadahnya. Lipat gandakan segala kebaikannya. Lapangkan alam kuburnya. Jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Tapi ingat, saudaraku para akhwat, ini makun raye perempuan. Kalau pergi siara kubur, tak usah kau pergi siara kubur kalau kelihatan auratmu. Tidak usah kalian pergi siara kubur kalau kau tidak mampu menutup auratmu dan pakai jilbab. Kalau kau pergi siara kubur tidak tutup auratmu, disiksa orang tuamu di kubur. Seolah-olah malaikat berkata, "Heh, lihat ke itu anak gadismu. Datang melihat kamu, dia pertontonkan auratnya. Untuk apa kalian bawa bunga? Untuk apa kalian bawa pandan? Kalau kau tidak datang dengan doa, apalagi sampai kau perlihatkan auratmu." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Yang kedua, kalau wafat orang tua, setelah doakan, sedak kaki. "Ustaz, saya mau orang tuaku terang kuburnya." Kirimi pembeli lampu di masjid. "Ustaz, saya mau orang tuaku supaya ada AC di kuburnya." Kirimi pembeli AC di masjid. Insya Allah sudah ada di situ. Bapak yang sudah ada duit di kantong, niatkan pulang nanti ini berbagi supaya orang tua terang kuburnya. Allahu Akbar. Yang ketiga, cara berbuat baik kepada orang tua sudah meninggal adalah mengunjungi kerabatnya. Sudah datang orang tua, masih ada paman kita, masih ada acil kita, datangi mereka. Jangan acil kita yang datang, jangan paman kita yang datang. Kita yang datangi paman kita, itu yang diajarkan oleh Nabi. Paman saya miskin, paman saya tidak ada sekolahnya. Jangan lihat itu semua, tapi agama mengajarkan anak yang datangi saudara bapaknya atau saudara ibunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Yang kedua, orang yang didoakan tidak diterima amal ibadah Ramadannya, lalu malaikat Jibril lagi berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah Ramadannya muslim yang tidak mau memaafkan sesamanya muslim." Saudaraku, pilkada, pilcalek, pilpres kadangkala membuat kita pecah persaudaraan. Itu keliru dan salah. Orang sudah jadi wali kota, orang sudah jadi bupati, orang sudah jadi presiden, orang sudah jadi anggota DPR, kalian bertetangga masih musuhan, apa yang kalian dapat? Boleh kalian berpecah, boleh kalian berbeda pilihan, boleh kalian berbeda caleg, berbeda partai, berbeda calon gubernur, silakan. Tapi ajak tasi salah-salah, jangan bercerai-berai. Orang yang memutuskan tali persaudaraan, biar puasanya lengkap, tarawehnya tidak ada putus, zakat sedekahnya baik, 30 malam tiap malam tahajud, tapi dia memutuskan tali persaudaraan. Depan rumahnya bermusuh gara-gara parkir, sebelah rumahnya bermusuh gara-gara taman, sebelah kirinya bermusuh gara-gara got, belakang rumahnya bermusuh gara-gara binatang ternaknya. Dengar ancaman Nabi. "Atadruna manil muflis?" Tahu enggak kamu pendusta agama? Tahu enggak kamu orang yang bangkrut di akhirat kelak? Bangkero imato ku akhirat. Pailit dia di akhirat nanti. Siapa mereka? Jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Maka ikhwanul muslimin, saudara-saudaraku orang Islam, saudara-saudaraku ibu bapak yang hadir di tempat ini, kalau ada yang bermusuhan, kemarin gara-gara tanah, kemarin gara-gara warisan, kemarin gara-gara pilkada, selesai ini. Datangi, jabat tangannya, salawat kepada Nabi, "Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad." Jabat erat tangannya, sampaikan kepadanya, "Maafkan saya,
saya khilaf, saya keliru, saya mohon maaf lahir dan batin. Selesai itu, kalau berkaitan dengan barang, kembalikan barangnya orang. Selama barang itu tidak kau kembalikan, selama itu barang itu doamu tidak, permaafanmu tidak diterima. Bapak-bapak yang pernah menyakiti hati istri, minta maaf dan sebut dosamu. Ustaz, bagaimana kalau kita pernah selingkuh? Tidak usah, karena pasti lebih kacau masalahmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, yang didoakan oleh Nabi agar tidak diterima amal ibadah Ramadannya. Ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah Ramadannya istri yang durhaka kepada suaminya. Kenapa Nabi menekankan istri yang durhaka kepada suami? Nabi tidak menekankan suami yang durhaka kepada istrinya. Karena kita suami menanggung tanggung jawab dunia sampai akhirat. Ibu-ibu yang ada di atas dan di belakang, dengar baik-baik. Kami ini laki-laki menanggung dosa ibu. Suaminya imam, suaminya penghafal Quran, suaminya mubalik, tapi istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tidak puasa Ramadan, istrinya tidak sholat. Nanti di akhirat Allah mencari, mana ini suaminya? Kegelak kenaie, mana suaminya? Kenapa istrinya begini? Maka suaminya diseret, kau temani istrimu, ku anfusakum wa ahlikum nar. Itu di akhirat. Dunia, dengar ini ibu-ibu, malu seorang suami kalau istrinya pulang kampung baju tahun lalu lebarannya masih itu tahun ini. Malu kita sebagai suami kalau kita sudah punya anak tapi masih ngontrak-ngontrak. Kita tanggung rasa malu di dunia. Mana pernah istri berpikir malu kalau suaminya tidak pakai cincin? Dunia kita tanggung. Berapa banyak seorang suami cari muka, membanting harga dirinya, datang ke bank, minjam uang, kredit, untuk apa? Supaya anak istri bahagia di rumah. Berapa banyak suami tidak tidur tengah malam, untuk apa? Memikirkan perusahaan, bagaimana supaya perusahaan bisa langgeng. Berapa banyak suami jadi tukang gojek, jadi sopir, macet mobilnya, dan dia tidak telpon istrinya. Macet mobil, kempes ban mobil, dia tidak telpon. Kenapa? Supaya penderitaan suaminya, dia tidak rasakan penderitaan oleh istri. Itulah sebabnya kenapa orang yang durhaka, istri yang durhaka kepada suaminya, didoakan oleh Nabi, agar oleh Jibril, agar tidak diterima amal ibadah Ramadannya. Dan Nabi mengaminkannya. Ada jamaah yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau suami yang durhaka sama istri? Tidak dijelaskan dalam hadis ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau ibu-ibu tidak senang sama suami, bukan dengan memakinya, bukan dengan menghinanya, bukan dengan menceritakan kejelekannya, tapi jalannya, kamu pisah baik-baik, bukan menghinanya. Ada empat golongan orang yang didoakan oleh Nabi menjadi bahan bakar api neraka, menjadi bahan bakarnya api neraka. Empat jenis perempuan, satu di antaranya adalah istri yang suka berkata kasar kepada suaminya, istri yang suka memaki suaminya. Maka ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, selesai lebaran ini, jangan dulu kau ke tetanggamu, jangan dulu kau kepada suaminya orang, jangan dulu kepada bosmu, tapi datang kepada suamimu, minta maaf. Bapak-bapak juga, jadilah suami yang baik. Karena bagaimana istri kita mau baik kalau kita sendiri tidak bisa menjadi teladan? Selalu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang doa di dalamnya satu di antaranya, ya Allah, berikan kami keselamatan, kebahagiaan di dunia. Dan kebahagiaan di dunia itu ada empat unsur kata para ulama. Yang pertama, punya suami yang baik, punya istri yang baik. Kita bisa bahagia, kita bisa dakwah karena kita punya istri yang baik. Berbahagia bapak-bapak yang punya istri yang baik. Saya bisa ceramah seperti ini karena punya istri yang baik.
Bayangkan kalau saya mau ceramah di atas mobil, tiba-tiba istri saya WhatsApp, "Ustaz, kesetrum anakmu." Mana bisa lagi saya ceramah? Maka itulah fungsinya istri, membuat suami keluar cari nafkah, membuat hati suami tenteram. Jangan malah begitu suami keluar, kita WhatsApp dengan kalimat yang tidak enak, kita kirimi pesan-pesan yang tidak nyaman dibaca. Kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan, sampaikan secara langsung setelah ada suamimu di rumah, supaya dia bisa tenang, fokus bekerja cari nafkah ketika dia ada di luar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, unsur fid dunya hasanah, punya anak yang soleh dan soleha. Percaya saudara-saudaraku, ketika kita wafat, pergi bapak siarah kubur, siapa yang doakan kita? Ibu-ibu nih yang ada di atas dan belakang. Begitu ibu meninggal, siapa yang doakan ibu? Suami? Tidak, dia kawin lagi. Siapa yang doakan kita? Anak. Bagaimana anak kita mau doakan kalau dia tidak pernah diajarkan agama? Lihat anak-anak kita sekarang. Lihat anak kita sekarang nanti kalau siarah kubur. Dia cuma datang ke siarah kubur lalu dia tahu OTW siarah kubur. Sampai di kubur, dia foto lagi dirinya pegang batu nisan. Kuburan nenek saya. Dia tidak ada berdoa. Maka begitu gambaran kita nanti ketika koniki burue, bapak ibu sudah dikubur, yang doakan kita anak. Kalau anak tidak dididik dengan baik, jangan harap dia akan doakan kita. Dan saudaraku, dikubur bukan 1 tahun, bukan 10 tahun. Bapak pergi merantau ke Jawa, orang Jawa merantau ke Batu Licin, kadang nyaman, bulik ikam ke kampung. Tapi kalau sudah masuk di kubur, ada yang bulik. Kada enak di kubur, bulik ulun, kada ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka alangkah bahagianya orang tua di kuburnya, sudah jadi tulang belulang, tapi anaknya setiap 5 waktu di sujud terakhirnya selalu berdoa, Allahumma ghafirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Bagaimana ada kita menjadi soleh dan soleha? Tidak usah cemaskan soal kantongnya, tidak usah cemaskan soal isi perutnya, cemaskan akhlak dan agamanya. Dan salah satu cara agar anakmu soleh dan tidak keras hati, tidak kepala batu, jangan kau kasih makan uang haram. Bapak boleh bisnis di luar, tapi hati-hati membawa uang pulang ke rumah, karena itu akan menjadi darah daging anak dan keturunan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang keempat, yang disebut fid dunya hasanah, yang ketiga, yaitu punya teman yang baik. Teman yang baik bukan tinggi pangkatnya, teman yang baik yang bisa menunjukkan kamu ini baik, ini salah. Itulah teman yang baik. Bagaimana ciri-ciri teman yang baik? Masuk waktu sholat, dia ingatkan kita. Masuk waktu sholat, dia ajak kita sholat. Itulah teman yang baik. Mana lagi teman yang baik? Mereka yang akan hadir ketika susah dan dia akan hadir ketika kita senang. Allahu Akbar. Dan yang keempat, fid dunya hasanah itu adalah punya harta yang berkah. Harta yang berkah itu bukan jumlahnya banyak, tapi berapa banyak harta kita bisa dinikmati oleh orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah Aidil Fitri yang saya muliakan, pada akhirnya mari kita pelihara amal kita selama bulan suci Ramadan ini. Kalau kita terlibat anak yang durhaka sama orang tua, putus silaturahmi, kemudian kita termasuk istri yang durhaka kepada suami, wala ta'asu min rauhillah, jangan kau putus asa. Mari mohon ampun kepada Allah, lalu bermaaf-maafan kepada sesama manusia. Inilah tujuan salah satu dihadirkannya ceramah dan Aidil Fitri, berkumpul kita di satu tempat ini. Supaya apa? Selesai Aidil Fitri, kita saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, siyamana wa siyamakum. Demikian, semoga ada manfaat. Barakallahu li wa lakum wa izzil mu'minin, innahu huwal ghafurur rahim.